kembali lagi ke mabuk tadi, umur berapa pertama kali mabuk yang kamu sampai teler? Pernah? Kalau pertama kali minum ya, dari pertama kali minum, pernah coba minum arak itu di tahun 2013 waktu gabung sama aku nama Tata. Aku nama Tata, tapi udah kuliah nih ya? Udah kuliah, itu pertama kali minum dan mabuk itu di waktu ngeband. Jadi sehari sebelum kita main di daerah Gianyar, di rumah kafe namanya, atau sekarang masih ada. Jadi sebelum kita berangkat kita kumpulkan biasa gitu. Nah itu minum dulu malamnya. Tapi saya memang tipe orang yang nggak banyak suka minum gitu, karena cepet mabuknya gitu. Akhirnya berangkat pagi masih bawa minuman. Jadi emang kita saya senang minum rokok. Oh yang teman-temannya nih? Iya teman-teman saya senang minum berangkat biasanya. Sampai sana minum lagi. Ya ini minum di atas panggung udah. Mau cuma waktu itu masih bisa kontrol, tapi itu sih pengalaman mabuk pertama yang pernah saya rasain. Pas apesnya pas lagi main band. Apesnya pas lagi main band. Berarti pengalaman Oki ini apa ya? Kena pengaruh alkohol sampai mabuk itu langsung di panggung. Muntah ya? Enggak. Cuman ya agak susah sih pegang ini rekor. Aku nama Tata nih, kamu bass player ya? Berarti di Pogo Vokal, terus Strawberry Vokal Hitam, dan di Hakuna Matata ini juga transformasi dari Strawberry kan? Udah beda orang lagi ya? Karena sudah di pasar beda gitu. Orang, beda jenis musiknya juga beda. Main bass, makanya di teaser saya sebutin itu band apa aja, gitar bisa, bass bisa, vokal air. Di Hakuna Matata saya lihat juga sampai ke Probolinggo apa nih yang di videonya di Instagram saya lihat. Itu ada gerakan perempuan sih sebenarnya itu di luar Bali. Jadi mereka itu bikin film pendek itu tentang bagaimana eksistensi perempuan di skena gitu. Jadi memang ada salah satu foto Hakuna Matata yang memang di situ ada personel perempuannya yang ditampilkan di sana. Jadi bahwa di skena musik ini tidak hanya laki-laki, jadi perempuan pun ada di sana gitu, dan kami memang bisa memberikan apa yang bakat yang kami punya. Jadi itulah bentuk dari scan kami juga, makanya ada fotonya aku nanti. Cuman mainnya tuh di sini di Agung Studio, itu foto kita main di Gigs Agung Studio. Oh, itu yang di diambil gitu ya? Oh bukan yang kamu main kesana? Enggak, itu kan film pendek untuk itu semua di seluruh Indonesia sih. Kita sudah tahu nih, Oki pacaran pertama SMP. Terus ada 4 orang yang dia kenal sampai ke suaminya sekarang. Maboknya dia ini pertama itu ketika kuliah ya. Tapi sebelum itu sudah pernah nyoba. Nyoba sekali aja, cuman kan anak itu kan gak enak. Yang bilang enak siapa? Makanya dari rasa itu kan gak enak. Cuman saya senangnya tuh jadi bisa lepas ngobrol Mbak Canggung. Iya benar. Saya senangnya di sana sih. Memang salah satu fungsinya itu selain kita pakai untuk apa ya, pacaran dan sebagainya, memang fungsi alkohol itu membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Nah sekarang kan tadi seniman nih, suami juga seniman tato kan. Kamu ada gambar tato? Ada beberapa, cuman memang di dalam-dalam aja. Yang di luar cuma desain, karena kan kerja ya. Oh iya, kamu kerja di bank loh ya? Terus ada tato, kamu tentunya kayak plaster? Enggak, kalau kebetulan sih sekarang nih, yang ini sih baru 2020. Udah boleh kan? Kan nggak boleh tuh. Nggak boleh, cuman kan sekarang kita ada make up. Oh. Jadi ada foundation yang bisa tutupin tato kalau kita pakai baju pendek. Tapi kalau setiap hari saya lebih memang di kantor tuh pakai baju yang bentuknya panjang. Oh, lebih panjang ya? Ya, jadi nggak kelihatan. Berarti kan posisi kamu di bank kan nggak teller di depan itu kan kelihatan? Oh, saya di back office. Back office ya, jadi kebanyakan itu menggunakan apa namanya lengan panjang gitu ya? Sebaiknya jangan deh. Sebaiknya jangan. Terus yang kalau ini kamu pakai tutupin pakai apa? Yang ini ya pakai make up itu saya bilang. Kalau misalnya pas pakai baju pendek ada make up yang bisa nutupin. Berarti kamu oles yang ini dong? Iya. Coba lihat.
Mana? Gede juga loh. Mak, segitu dong make up-nya? Iya, segini. Berarti bulu-bulunya ini masih ada kelihatan? Ya kelihatan lah. Maksudnya kalau punya kan segini bajunya. Oh iya, iya. Berarti di tempat lain ada juga? Di dalam, kebanyakan di dalam, di lutut, di sini. Di dalam tuh mana yang spesifik dong? Di ininya apa? Di sini ada. Di pundak. Kebanyakan di sini. Jadi, rafur sih, cuman banyak di sini sih. Oh, banyak di sini ya? Boleh kita bahas lagi satu-satu nih mengenai tatonya. Oke, kita gak akan tampilkan porno, jangan ya, boleh. Istilahnya tato-tato yang ada di bagian tubuhnya Oki ini ya bisa dibilang, mohon maaf kita menggunakan bahasa bahasa apa ya, bahasa kedokteran di payudaranya itu kan payudara bahasa ini kan ya, bahasa anatomi kan ya, bahasa formal di payudaranya itu tatonya itu ada kan? Enggak, di bagian, tapi di sini ada. Terus di ada di pinggang ada? Ini saya tuh sebenarnya kulitnya tuh sensitif nih, alergi. Jadi salah makan, jadi alergi, jadi gatal. Jadi saya nggak senang lihat ada bercak bekas luka itu gitu. Oh. Jadi supaya saya nggak, mas kan sedih ya, aduh badan begini-begini. Akhirnya saya suruh suami buat tutupin pakai tato. Oh berarti yang tato ini suami semua? Nggak semua sih, tapi sebagian besar ya. Sebagian besar ya. Nah tato yang pertama ingat yang mana? Tato pertama di jari kaki, mas. Oh, itu iya itu masih kuliah, karena masih kuliah dan itu masih takut-takut ya, makanya di jari kaki kan pakai sepatu ya. Dan sudah pasti tidak mendapat izin dari orang tua. Walaupun bapak juga ngeband gitu ya, tapi bapak tatoan juga? Bapak enggak. Enggak. Jadi yang pertama tatoan di rumah itu saya. Terus tapi kakak saya laki-laki akhirnya ya itu tatoan. Tapi kamu yang pertama itu di jari kaki. Di jari kaki. Tapi kakak tahu dong ya, tapi bapak itu enggak tahu. Kakak enggak sih juga. Enggak tahu, kakak marah pas kalau tahu tatoan. Tapi akhirnya dia sadar kamu tatoan itu karena sudah mulai banyak di udah mulai banyak lagi ada di kak. Iya, karena itu namanya sosial media kita kan enggak bisa tutupin semuanya gitu. Jadi kakak akhirnya lihat dan lihat ternyata tertarik cuma tato, jadi dia harus ada yang mulai dulu nih. Oh ternyata dia pengen tatoan gitu, tapi ya karena orang tua kan ya takut dengan ini ya apa namanya parenting cara orang tua mungkin kita gitu kan, kan stigmanya yang ada tuh seperti itu. Ketika kamu tato nggak bisa jadi tentara tuh, ketika kamu tato nggak bisa jadi PNS kan, seperti itu stigmanya. Akhirnya kamu duluan tato kaki, akhirnya di mana yang kedua? Yang kedua di bibir. Dalam di sini. Apa itu? Oke, tapi gak pudar. Gak pudar ya, oke ya. Aneh-aneh ya, tato itu ya. Ya karena saya berusaha menyembunyikan. Saya senang, tapi gak bisa juga menyakiti hati orang tua gitu. Ya benar-benar. Kita harus memperhatikan apapun kata orang tua. Walaupun itu kadang-kadang gak cocok dengan yang kita. Kita respect kepada orang tua. Kita gak mau mereka sedih kan gitu ya. Intinya seperti itu. Tato itu berarti kamu pengen tatoan, tapi di mana ya posisinya supaya nggak dilihat sama orang tua? Saya pengen tatoan ya, akhirnya di jari kaki juga di bawahnya itu. Itu susah dilihat ya. Mungkin kalau orang gini baru dilihat. Terus yang kedua di dalam bibir nih, gimana caranya orang lihat? Iya, jadi memang kesenangannya jadi saya nikmati sendiri aja. Jadi dapat kepuasan sendiri di bener, sendiri. Bener. Terus yang ini ingat nggak siapa yang tato? Ini yang tato teman di negara namanya Anos. Anos dia emang tato artis. Ya, jadi sekarang menjadi tato artis. Terus ini kembali ke bibir nih. Terus tukang tato itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa gitu. Oh kamu yang megangin ini? Ya kan yang tato juga teman dekat, jadi ya saya tinggal. Jadi dia ngeri kan kalau pertama kali kamu tato di sini. Iya ngeri teman. Ngeri teman dalam bibir loh. Lidah ada kan? Lidah enggak. Terus selanjutnya banyak ya di kaki ada? Di kaki, di lutut, di paha. Tapi nanti teman-teman bukannya ini nanti katrok ya kok beli sengkurnya ngomongin hal seperti itu. Saya cuma membuka saja buat teman-teman kaum hawa nih, perempuan yang mau apa ya, yang mau istilahnya kesenangan sama kesana tapi takut dicap aneh-aneh gitu. Pokoknya jalanin saja. Karena saya banyak sekali menemukan orang-orang yang akhirnya sembunyi-sembunyi itu malah bisa, rusak, iya, malah rusak. Bisa terdeteksi. Ya, jadi karena mereka takut sama
orang tuanya, sama kakaknya, sama siapapun, akhirnya mereka sembunyi dulu nih, lari pergi ke skena musik itu. Orang tuanya taunya dia ada di kamar, tapi dia akhirnya loncat dari jendela dan lain sebagainya. Banyak lah kejadian seperti itu, malah image-nya malah jauh lebih jelek kan? Akhirnya ketahuan, mending bersih tegang dulu. Tapi kalau suami kan tato juga nih, akhirnya ditato sama suami di rumah itu kan ya, di rumah apa di mana? Kalau sekarang suami ada, dia di studio tato. Berarti kamu ke studio juga? Oh waktu saya di rumah. Di rumah ya? Studio kan beda harga. Berarti kamu ketika ditato sama suami di rumah itu kan di kamar berdua, akhirnya kamu buka baju, setelah ditato kamu mendapatkan sensasi yang lebih enak. Enggak gitu. Akhirnya lebih enak itu sakit. Oh siapa tahu kan ada yang seperti itu. Akhirnya ketika saya ditato saya menjadi birahi dan akhirnya setelah tato saya bersegama dengan suami. Siapa tahu? Enggak lah, karena kita tuh sakit, sakit dan jadi nggak mau ngapa-ngapain dan malas. Justru saya sebagian besar kita tuh menyesal. Tapi justru tatoan lagi gitu ya. Terus kamu sekarang kita ke ini nih, ke suaminya nih, kan tadi kita pisahin tuh suaminya tuh, terus ke suaminya sekarang pertama kenal sama suami? Pertama kenal itu di sekarang. Acara musik. Ingat nggak acara apa? Jadi di negara. Di negara. Jadi saya sama teman-teman negara bikin acara, undangnya dia rektor waktu itu. Cuman saya nggak ngeh kalau dia ada di sana. Saya justru rumahnya kampus, saya di kampus. Oh ternyata satu kampus. Ya, berarti ketika di kampusnya belum kenal, belum akrab gitu ya? Belum kenal. Akhirnya kamu bikin acara di negara, acaranya apa? Di mana? Di Pendopo? Enggak, di Hotel Palem dulu, di Sebual, di daerah Sebual. Apa ya, lupa saya nama acaranya. Jadi ngundang rektor, ya salah satunya ada Rian. Ada Rian. Akhirnya kenal di situ? Awal pertama kali kenalan di sana. Akhirnya, ternyata satu kampus kita lagi? Enggak, malah justru setelah di kampus, baru kenal. Kalau ternyata satu kampus, jadi ketemu di sini. Kata dia, saya enggak ngerti. Oh. Ya, terus tertarik ke kamu karena juga anak band kan? Pertama, ya. Mikir dulu. Pertama, ya. Ya karena saya merasa orang-orang yang berkomunikasi sama saya dengan selera yang sama pasti asik ngobrol. Ya, itu mindset saya dulu pertama. Dan kenal Yang, ternyata dia asik orangnya, terus tidak membatasi. Itu yang paling penting. Ketiga, menerima saya gitu. Keempat, ya dia mensupport gitu. Apapun yang saya lakukan, tidak hanya tentang musik gitu, dia selalu support. Bisa diajak ngobrol, orang bisa diajak. Istilahnya, ketika mencintai itu, pencinta apapun, ini saya nggak mau apa ya, nggak mau mencubit sana sini, enggak. Kan ketika pencinta burung itu burungnya disangka, ya kan? Apapun pencinta-pencinta itu pasti diikat lah dan lain sebagainya. Kalau kita mencintai, berarti Rian mencintai kamu, kamu nggak diikat? Nggak, saya diikat karena saya bukan anjing. Benar. Pastinya diberi kebebasan. Ya, karena kan dia mengenal saya, memang saya sudah seperti ini, gitu. Seperti ini tuh kamu rusak. Gelisah. Maksudnya dengan saya sudah main musik, sebagian besar pertemanan saya adalah laki-laki gitu. Jadi dia sudah menerima itu dan dia mengenal saya memang saya dengan apa adanya seperti ini gitu. Itu yang saya senang. Mungkin tidak berlaku untuk teman-teman dekat saya yang lain, maksudnya yang pernah dekat gitu. Kalau dia kenal sama saya di sana, cuma ketika saya mulai bergaul dengan laki-laki pasti ada apa-apa. Kayak sih kamu sama laki-laki yang seperti itu. Terakhir. Terus kan paling lihat kamu itu ketika acaranya Noise of Terror kan? Ya. Noise of Terror. Kamu main sama The Rotten. Kamu main. Beli tahu, band Rotten tahu. Tapi secara saya kira kamu emang personal Rotten di waktu itu. Wih, ternyata cewek ya, masih ada ya, tampangan ya, kalau masih beli gitu. Akhirnya waktu itu saya juga ngerekod kamu kan, kita belum kenal. Ya. Istilahnya kenalan dengan cara lama, jabat tangan menyebutkan nama itu kita dulu.
akhirnya dia ngerekod kamu, dia ngupload juga di channel YouTube-nya, nggak ada kok di shop-nya. Shop-nya orang-orang juga akhirnya komen, orang-orang juga akhirnya bertanya, dan hampir sampai saat ini, oh waktu itu dia juga nanya, ternyata kamu bukan personilnya The Rotten, mainnya keren, ada bagus, mudah-mudahan poros juga nanti sebenarnya begini. Nah terakhir nih, kamu outfit yang kamu suka nih, sekarang outfit nih, kan pasti kamu tuh kalau beli sendiri, beli dari dulu memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan apa yang bisa beli gitu kan ya. Dan sekarang ini ya, beli kadang-kadang MC bisa 3 kali 4 kali baju yang sama beli pakai. Nah kalau kamu dari sisi perempuan ini, kamu lebih suka yang apa? Yang kamu pakai sekarang, yang sekarang lah, yang terakhir kamu lihatnya entah dari majalah kah, dari orang kah, dari band kah? Kalau saya sih sama, maksudnya sama, seperti ini saya memanfaatkan apa yang ada. Saya enggak, orangnya enggak muluk-muluk, jadi apa yang saya punya itu yang saya gunakan. Cuman kalau lebih spesifik itu saya lebih senang ya kayak gini, maksudnya kaos yang enggak terlalu ketat, kalau buat main band ya. Celana juga yang apa sih sebenarnya ini komprang apa apa ya, maksudnya agak-agak lebar gitu, dengan sepatu yang lebih agak tinggi, agak tebal. Secara warna saya lebih senang yang warna gelap, tapi tidak menutupi saya juga punya baju pink, punya celana pink, punya kain. Tampilan perempuan lah kain lu punya, cuman lebih senang yang seperti ini karena kan nyaman gitu. Ini kalau sepatu model apa? Apa ya? Ini lebih ke kayak dogmat gitu ya? Model dogmat ya. Terus kamu beli di mana nih? Ini beli di H&M. Oh, H&M ya? Terus kalau celana? Ini kayak itu ya, apa? Kita tanya-tanya harga. Nah, kalau harga nanti nggak tanya? Lihat. Iya, kalau celana beli di fashion brand-brand lokal. Brand lokal, kalau ini juga, ini baju band belinya di ada kayak di Instagram gitu. Ada ini ya, kamu pink karena asik gitu ya. Jadi dari dia tadi bulan. Oh iya, bikin merchandise. Berarti kamu nggak kenal, berarti kamu lihat tren kamu beli. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol kita, ngedit kita bersama Oki. Nah nanti saya akan banyak ngobrol biasa seperti ini. Mudah-mudahan ada yang teman-teman bisa ambil nanti dari apa yang kita obrolkan tadi ya. Nanti akan beberapa lagi cewek-cewek yang sudah bersuami. Para perempuan yang sudah bersuami, ini harus saya cari yang sudah bersuami, yang seperti Oki bilang tadi, yang berkesenian, entah itu di band nanti, entah itu lukis, entah itu apapun, nanti kita akan ajak ngobrol. Istilahnya maksud saya itu yang gak seperti orang normal seperti biasanya gitu ya, cewek-cewek seperti biasanya. Ya kamu kan bisa dibilang sudah keluar dari orang Bali gitu ya, kebiasaan orang Bali kan kebiasaan dunia. Tapi kalau sekarang di Banjar dan sebagainya aktif kan? Aktif. Tapi ketika menggunakan brokat itu ada gak yang royal-royal gitu, ibu-ibu gitu, kamu sakit gak? Ada? Kalau nanya tato kan saya sih sebisa mungkin menutupi sendiri ya, karena biar bagaimana. Itu yang di bahu mana bisa? Kalau pakai brokat kan kelihatan. Oh kalau pakai brokat, jarang sih saya pakai brokat. Karena saya menyadari kekurangan saya di sana, dan saya harus menjaga nama mertua sih. Tapi kan gini, kalau misalnya ibu-ibu PKK itu kan kadang-kadang punya seragam tuh. Oh masih diwakili sama ibu ya? Kalau ya, di Bali masih diwakili sama ibunya ya. Tapi kalau ke Pura saya sebisa mungkin pakai pakaian yang kebaya yang memang kain sari ya? Ya memang itu memang sebelum ada tato pun begitu sih. Memang agak kurangi. Harus memang seperti itu men, masa kita ke Pura itu malah menunjukkan kepada Tuhan, masa Tuhan ditawar-tawarin orang kan itu nggak enak gitu. Malah pakaian biasa itu nggak kelihatan ketika menggunakan kebaya baru kan. Kadang-kadang beli sendiri pun, saya sendiri pun ketika ke Pura gitu. Ini juga PR buat kita semua lah ya. Bagaimana nanti Palisade juga bisa menentukan supaya kurangan menggunakan pakaian seperti itu. Brokat itu kan kelihatan, badan itu kan kelihatan dalamnya. Apalagi yang kurang jaringnya, memang kurang ajar tuh, beb ini taruh lebih bawah. Itu ngelencok tuh bisa keluar. Sebenarnya bukan kurang ajar tukang jahitnya, mungkin kadang request. Oh requestnya ya. Cuman brokat juga banyak kok yang bukan, kalau brokat itu kan ada bunga-bunganya yang memang nempel satu sama lain, tapi memang ada juga yang agak nerawang gitu.
Ya nanti kalau misalnya kondangan itu kan banyak. Ini kita ngomongin yang ukurannya itu ya. Tapi kalau kamu yang di marga itu masih diwakili sama ibu, ketika kamu menggunakan pakaian adat Bali itu berusaha untuk menutupi semua gambar-gambar yang ada gitu ya. Baik teman-teman, itu apa namanya selingkuh kita kali ini ngobrolnya cuma ngobrol biasa aja. Tapi mudah-mudahan ada yang teman-teman bisa ambil. Baik teman-teman, segitu dulu kita ngobrol bersama Wonder Woman-nya ini. Kota lain apakah punya? Tabanan punya. Ada band lain di Kabupaten Bali nih yang cewek yang mainnya. Makanya tunjukin dong. Kita ini dulu, kita eje-ejein dulu. Tunjukin dong Tabanan punya nih. Nah, nanti yang kedua mungkin minggu depan saya juga sama vokalis nanti. Vokalis dari Timah Panas, mudah-mudahan secepatnya saya bisa bersama Fitri dan kali ini sama Oki dulu. Oh, sama-sama Iyo. Fitri, Oki. Kita perempuan kan. Kamu kenal kan sama Fitri? Enggak, maksudnya pernah ketemu gitu, sempat beberapa kali ketemu, cuman memang ada kesempatan buat ngobrol. Ya, nanti kita cari kesempatan lain lagi. Nah, sama Oki ini bass player, ya. Main bass ya. Ya. Main gitar juga iya. Vokal juga iya. Vokal juga. Nah nanti teman-teman band yang memerlukan istilahnya wajah baru dalam band ya, siapa tahu mencari bass player bisa sebagai apalah, assistant player, mungkin band-band yang ada di Denpasar dan lain sebagainya bisa mainkan. Jika ada band yang memilih mempengen suasana yang baru, misalnya dia nggak ada pemain bass atau dia udah ada pemain gitar dalam gig tertentu, nanti dia pengen ada main gitar lagi satu yang cewek, untuk saat itu saja kan bisa. Ya, siap pokoknya. Jadi teman-teman tetap bertukar informasi, tetap bergaul sebanyak-banyaknya. Datang ke acara itu berdua, bertiga, pulangnya bawa teman 100 gitu ya. Seperti itu lah. Baik teman-teman, ini terima kasih buat Aru Kopi, terima kasih Oki waktunya. Nanti kan sampaikan salam saya sama keluarga ya, sama siapa namanya Rian. Anaknya siapa namanya? Gending, Gending Wangi. Bu Gending berarti dong. Bu Wangi apa Bu Gending? Bukan dia aja. Ini buka deh aja lah. Waduh, dompet saya jatuh, men. Baik, sekian dulu saya Sekut Black Dog bersama Oki. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Caca. Nah. Oh, ya, itu aja.